Halo, kembali lagi dengan saya dengan satu tema yang sangat menarik. Kenapa perusahaan startup atau baru seringkali promosi dengan besar-besaran, bahkan dengan cara membakar uang? Mereka mendapat keuntungan dari mana? Apa bahayanya perusahaan seperti ini? Kita bahas yang pertama. Perusahaan startup yang menggunakan cara dengan promosi besar-besaran, salah satu contoh perusahaan bidang penjualan online. Mereka menggratiskan COD ke seluruh Indonesia, tentu saja biayanya sangat besar dengan transaksi harian yang begitu banyak, bahkan ada pembelian 1 rupiah untuk membeli barang-barang seperti contoh sepatu, tas, lain-lain dengan harga yang puluhan ribu atau ratusan ribu dapat dibeli dengan harga 1 rupiah, bahkan ojek online. Mereka menggratiskan antar barang, menggratiskan biaya untuk perjalanan, menggratiskan produk-produk tertentu. Mereka tidak mendapatkan keuntungan dari bisnis mereka. Tapi kenapa begitu banyak investor yang datang? Mereka mendapat begitu banyak investor yang datang dengan promosi yang besar-besaran. Setelah itu mereka melakukan public offering IPO untuk dibuka perusahaan itu untuk penanaman modal di HISG atau saham. Salah satu contoh, mereka membuka IPO pertama dengan harga 300. Setelah mengadakan promosi besar-besaran, pom-pom, mereka akhirnya perusahaan mereka, saham mereka naik. Salah satu contoh dengan harga sampai 2000. Setelah sampai harga 2000, otomatis value dari perusahaan mereka berkali-kali lipat. Jadi keuangan mereka berkali-kali lipat. Nilai uang mereka yang mereka tanamkan di perusahaan itu berkali-kali lipat. Setelah harga sampai 2000, mereka akan menjual saham mereka. Jadi mereka mendapatkan keuntungan dari nilai value saham mereka yang sangat bertambah. Setelah itu, maka sahamnya akan jatuh. Jadi bahaya nomor kedua, bahayanya adalah bagi anak-anak muda yang ingin membeli saham, jangan membeli saham yang dengan promosi yang besar-besaran seperti itu, atau dengan pom-pom yang begitu banyak di media sosial, sangat berbahaya untuk kita semua. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi perusahaan dengan cara metode seperti itu tidak baik kita tiru, bahkan untuk usaha kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.